Teman-teman, di belakang saya ini adalah sebuah batu yang sangat unik. Ini bisa berbentuk shiseki tergantung sudut pandang, juga bisa dianggap sebagai arca atau patung buatan manusia, tapi kita mengira itu adalah, kita akan menduga bahwa ini adalah patung buatan manusia purba. Tentu saja kita tidak bisa menduga-duga dengan seenaknya, teman-teman ya. Kita akan meneliti dengan sedikit seksama sesuai dengan pengetahuan yang saya punya, teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita mulai. Dan ini dia patungnya. Inilah sepatunya, teman-teman. Sepatu yang kelihatan biasa saja, tapi sebetulnya ini memiliki tekstur yang sangat cantik, teman-teman. Coba kita lihat penampakannya dari beberapa sisi, teman-teman ya. Nah, ini sisi depan ini. Lalu sisi ini. Dan sisi ini. Mari kita ikuti penjelasan detailnya, teman-teman ya. Kita ikuti penjelasan detailnya. Dari sisi sebelah sini, kalau dilihat dari depan tidak begitu nampak, teman-teman. Jadi harus kita basahi sedikit. Oke, teman-teman, batu ini adalah sebetulnya sebuah arca, teman-teman. Ini bukan sekedar shiseki, ini adalah arca, teman-teman. Kenapa saya sebut arca, teman-teman? Ini lebih berwujud tengkorak ya. Artinya memang batu ini dibentuk seperti kepala manusia, teman-teman. Siapa yang bentuk? Wah, kita masih berspekulasi, tapi menurut saya ini hasil karya dari nenek moyang purba kita dulu, teman-teman. Mantap. Ini kalau ditempatkan seperti ini, teman-teman, ini seperti tengkorak kepala manusia, tapi lonjong seperti kepala alien, teman-teman. Nah, ada tonjolan ke belakangnya, teman-teman. Ini tulang dahi sangat jelas. Ini di mata, ini cekungan mata, dan ini juga cekungan mata, teman-teman. Ini mulutnya, dan ini hidung, teman-teman. Dan tentu saja ini adalah karya yang sangat indah, teman-teman. Dari sisi ini penjelasan seperti itu, teman-teman. Bagaimana kalau kita melihatnya dari sisi arkeologis ya? Tentu saja batu ini tidak terbuat dari alam, teman-teman. Artinya ini bukan shiseki, tapi ini bentukan manusia, hasil kerja manusia, teman-teman. Garis ini, teman-teman, ini
Ini adalah hasil pahatan. Alam tidak pernah bisa membuat yang seperti ini, teman. Nah, ini pahatan. Lalu ini tulang pipi sangat simetris, teman-teman. Dan cekungan matanya ini. Ini jelas hasil pahatan. Mantap. Apakah kita cukup puas dengan hanya bentuk ini? Tapi saya rasa saya tidak puas, teman-teman. Kita akan melihat pola yang lain. Saya akan membuatnya berdiri, teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman, dari posisi seperti ini kita menangkap sebuah bentuk yang sangat artistik, teman-teman. Ini adalah kepala Ratu Mesir Nefertiti, teman-teman. Diperkirakan Nefertiti ini memerintah pada abad 14 sebelum Masehi, teman-teman, dengan kelahiran di Thebes, Mesir, dan meninggal juga di Mesir. Nefertiti ini merupakan istri atau permaisuri dari Faraoh Mesir Agung. Faraoh artinya Firaun, teman-teman, ya. Firaun Agung dari Mesir yang bernama Amenhotep IV, teman-teman. Nanti sebagai pembanding akan saya bandingkan gambarnya, ya, dari sisi sebelah sini, ya, memakai mahkota ini. Nah, mahkotanya nampak sekali, teman-teman. Juga nanti saya bandingkan dengan tengkoraknya, dengan tulang belakang tengkorak yang menonjol. Sebagai bukti bahwa ini adalah arca atau patung, selain dari irisan yang ada di mulut atau di bawah hidung, teman-teman, juga di mata ini, kita juga bisa melihatnya dari sebelah sini, teman-teman. Nah, ini irisan bekas pahatan semacam itu, ya. Sangat simetris. Dan irisan ini, teman-teman, nah, ini irisan seperti ini untuk menonjolkan, nah, ini tulang atau bagian dahi dari Nefertiti ini, teman-teman. Ini juga bentuk bergelombang, ini menunjukkan sanggul, ya. Mungkin ini dipakaikan sanggul, tapi saya melihatnya lebih tepat bebas memakai mahkota seperti yang dipakai oleh Nefertiti. Ini teman-teman, garis ini jelas sangat simetris. Ini juga jadi ini adalah Nefertiti.
Sebagian orang mempercayai Nefertiti ini bukan manusia biasa, teman-teman. Nefertiti ini ada yang menyebutnya dari dunia lain di luar dunia kita, atau lebih tepatnya alien gitu, teman-teman. Sekian dulu, teman-teman, pertemuan kita dengan Nefertiti ini, Ratu Mesir yang sangat agung. Semoga ini bisa memberi informasi dan menambah wawasan kita semua. Dan temuan ini adalah temuan yang luar biasa bagi saya, teman-teman. Tambahan lagi, teman-teman, sampai hari ini tidak pernah ditemukan mumi dari Nefertiti ini, teman-teman. Dan beberapa mumi lain sudah ditemukan seperti Tutankhamun dan lain-lain. Juga para gubernur yang dimumikan di Mesir sana sudah ditemukan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi nanti pada temuan-temuan yang lain, teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam.